Halo Michi, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini kita akan nyobain salah satu produk rangkaian skincare baru lagi, yaitu sheet mask. Kalian tahu banget betapa sukanya aku sama sheet mask. Aku pakai sheet mask hampir setiap hari dan kulkas aku juga isinya mostly kebanyakan tuh sheet mask. Dan hari ini kita akan nyobain salah satu sheet mask yang terbaru. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Yang hari ini akan kita bahas adalah sheet mask dari L'Oreal Paris yang terbaru. Ini tuh katanya L'Oreal Paris Sweet Innovation yang edisi Revitalif. Sebenarnya ini ada 3 macam sih, tapi yang aku punya ini yang plumping and anti-aging dan juga yang brightening. Karena aku milih 2 ini karena memang kayaknya aku butuh banget deh. Aku butuh plumping dan anti-aging dan juga yang mengandung brightening essence. Dan ini tuh sama anti-aging juga. Yang paling menarik pertama dari sheet mask ini adalah harganya lumayan pricey. Buat aku sih lumayan ya, karena harganya itu aku cek di 27.000 sampai 35.000-an. Ukurannya lumayan untuk ukuran sheet mask, apalagi kalau untuk sheet mask dipakai tiap hari. Kebayang gak sih harganya 27.000 atau 30.000, terus aku pakai setiap hari kali 30 jadi 900.000. Nah, selanjutnya yang menarik lagi dari produk ini adalah katanya satu sheet mask ini mengandung the power of one essence bottle in one mask. Jadi katanya satu masker ini mengandung satu botol essence. Wow juga sih kalau ternyata memang benar. Cuman yang menjadi kendala mungkin sheet masknya memang mengandung satu botol essence, tapi yang aku pertanyakan adalah apakah wajah kita bisa nyerap sebanyak itu atau enggak. Sekarang mau aku coba dan ini tuh kayak first impression banget. Jadi aku beli tuh kayak minggu lalu, tapi belum aku coba karena nggak sempet terus kan. Terus aku taruh di lemari belakang gitu, jadi nggak aku lihat terus-terusan. Baru aku sadar kalau aku punya ini. Dan hari ini aku akan coba. Oke, sebelum mulai aku akan liatin dulu packagingnya sama kalian. Nah, sebenarnya tadi kan aku nyebutin kalau ini tuh harganya lumayan pricey. Tapi wajar banget sih kalau harganya lumayan pricey. Karena dari packagingnya sendiri, menurut aku ini nggak kayak sheet mask biasa. Dia tuh kayak lebih tebal dan kelihatan lebih eksklusif. Di depannya itu dia ada penjelasannya juga, Pro Youth Face Mask, yang seperti aku bilang aku punya skin plumping plus anti-aging, dan juga ada yang radiance plus anti-aging. Yang ungu itu dia lebih ke plumping dan yang kanan itu brightening essence. Kalau kalian bisa lihat di bawahnya itu ada expired date-nya juga. Dan expired date-nya itu di 2022. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian beli sekarang, masih ada waktu sekitar 2 tahunan sampai dia menjadi produk yang expired. Di belakangnya ada penjelasan mengenai produknya, terus juga ada cara penggunaan sheet mask-nya. Kayaknya sih ini tipe sheet mask yang 2 lapis gitu loh, yang harus ada plastiknya yang dilepasnya gitu. Oke, sebenarnya selain packagingnya lebih tebal dan kelihatan bagus sih, menurut aku kayak packagingnya sisanya oke-oke aja. Nah, hari ini aku tertarik banget untuk nyobain yang plumping ini karena kayaknya lucu aja, dia depannya ada ungu-ungunya gitu. Nah, kandungan dari si plumping ini katanya dia mengandung damask rose plus HA 0,3 mm thin cellulose mask for mask skin adherence dan 10 kali more essence. Sheet masknya ini mengkedepankan banget kandungan essence-nya yang banyak. Ini masih banyak bahasa Thailand-nya gitu ya, jadi aku agak-agak bingung. Maksudnya bukan bingung, aku harus ngertiin bahasa Thailand, jadi aku harus misahin yang bahasa Inggris sama bahasa Thailand-nya gitu. Ini tuh katanya generasi terbaru, didesainnya di Jepang, mampu menyerap essence 10 kali lebih banyak yang akan meresap ke lapisan kulit. Terus ketebalannya cuma 0,3 mm, jadi dia tipis banget, nyaman seperti second skin, terus sesuai untuk bentuk wajah orang Asia. Saat ini sheet mask yang lagi aku pakai ada salah satunya sheet mask dari Jepang. Itu emang aku belinya di Jepang kayak oleh-oleh gitu dari temenku. Terus ukuran sheet masknya kecil banget, kayak cuma segini doang, jadi nggak nyampe belakang. Dan itu salah satu sheet mask yang paling kecil yang pernah aku nyoba. Terus aku juga pernah nyoba salah
salah satu sheet mask yang ukurannya ternyata gede banget, jadi sampai kayak ke ujung rambut gini tuh masih banyak sih sheet masknya. Nah kita lihat apakah, kan menurut dia nih ukuran dia pas untuk orang Asia nih, jadi aku penasaran apakah wajah aku sesuai dengan kulit wajah orang Asia. Untuk urutan sheet mask, seperti yang sering aku bilang, dipakainya itu setelah serum sebelum moisturizer ya. Jangan ditanyain lagi. Oke, ini aku udah buka. Oh my god, ini wanginya enak banget. Wanginya itu kayak shampoo produk-produk L'Oreal. Jadi bahkan dia wanginya nggak kayak skincare. Aku nyiumnya jadi kayak wangi shampoo dan enak banget kayak wangi rambut kalau misalnya udah keramas di salon-salon gitu. Oh iya, emang sheet masknya ini tipis banget, kerasa. Dia tuh sheet mask yang tipe-tipe ada plastiknya gitu. Ini di dalamnya esensinya masih banyak banget. Tapi aku akan pakein dulu ini. Sebenarnya emang enak sih kalau pakai sheet mask yang ukurannya tuh tipis banget. Cuman kan aku tuh anaknya agak teledor ya. Jadi kadang kalau pakai sheet mask yang terlalu tipis tuh malah jadi gampang sobek. Jadi harus kayak pelan-pelan banget. Dan ini bener dong, ini tuh kayak basah banget sih sheet masknya. Oke, mari kita cobain. Lubang matanya kecil banget. Di sininya masih banyak banget esensinya. Masuk ke mata. Tunggu ya. Ini esensinya karena basah banget masuk ke mata. Tuh, ini emang enak sih kayak dia tipis, tapi susah banget ngambil ujung sheet masknya. Karena kalau aku paksain, biasanya ujungnya malah jadi sobek. Katanya dia ukurannya sesuai dengan kulit wajah orang Asia yang ternyata bagian matanya kecil banget. Mungkin orang Asianya Asia Jepang gitu kali ya. Tadi katanya ukuran matanya sesuai dengan orang Asia, tapi yang aku rasain si matanya tuh kecil banget, jadi mataku sempat kemasukan essence dan perih. So far setelah dipakai dia kerasa basah banget. Terus udah gitu essence-nya tuh bukan essence yang cair tapi agak-agak lengket sedikit. Ini enak banget sih. Dan pada saat pakai ini kerasa banget refreshingnya karena ini salah satu sheet mask yang wanginya paling enak banget yang pernah aku rasakan. Oke, kalau maskeran tuh nggak boleh terlalu banyak ngomong. Aku akan maskeran dulu sampai selesai, baru aku akan balik lagi sama kalian. Oke, ini aku pakai sheet masknya kira-kira hampir 20 menitan. Emang lama sih karena dia si essence-nya sejujurnya bener-bener banyak banget nget-nget. Terus begitu selesai dipakai juga dia kerasa jadi kayak lengket tapi lembab banget gitu. Ini kalau makin lama dipakai, tadi kan aku bilang essence-nya dia kayak agak cair tapi agak lengket gitu. Nah setelah aku pakai lama-kelamaan justru kayak makin lengket dan si sheet-nya itu makin nempel di wajah aku. Ini tuh masuk ke dalam kategori sheet mask yang enakin banget gitu ya, enak banget. Esensinya banyak, cuman tadi tisunya ini tuh terlalu tipis pada saat dipakai dan ukuran matanya pas pertama dipakai kecil banget, jadi esensinya masuk ke mata aku dan itu agak-agak perih gitu. Jadi saran aku kalau kalian lagi pakai sheet mask ini agak sedikit hati-hati aja, jangan sampai si esensinya masuk ke mata. Terus selain bagian mata, bagian bibirnya juga pada saat pertama dipakai dia kayak kecil banget, jadi sebisa mungkin kalau kalian lagi pakai sheet mask ini jangan ngomong ya, jadi diem aja. Tadi kan aku sambil ngomong, tapi overall aku suka. Cuman kalau kalian memang gak suka sheet mask yang agak terlalu thick, agak terlalu lengket, agak terlalu tebel ke wajah dan kerasa banget lengketnya, aku gak ngerekomendasiin produk ini karena ini tuh essence-nya banyak banget. Kalau kalian suka yang ringan-ringan, suka skincare yang light aja, mungkin kalian harus nyari brand lain. Nah, seperti biasa kalau aku nge-review sheet mask, mungkin ini kerasanya enak, biasa aja, tidak ada masalah apa-apa. Ini akan aku timpa pakai moisturizer. Kebetulan hari ini aku nggak akan pakai night sleeping mask. Nah, aku mau tidur dulu karena ini udah kayak jam 12:30.
Besok pagi begitu bangun aku akan langsung update keadaan kulit aku sama kalian. So, tungguin ya. Oke, aku tahu kalian nonton video ini mungkin malam-malam, tapi di sini udah pagi. Selamat pagi semuanya. Ini aku baru bangun. Semalam kan aku pakai sheet mask yang dari L'Oreal itu. So far setelah dipakai si sheet masknya itu bikin kulit wajah aku jadi benar-benar lembab. Tapi pas pagi-pagi yang aku suka dia itu nggak bikin kulit wajah aku jadi becek. Jadi kalian bisa lihat hasilnya tuh kayak normal aja gitu, biasa, nggak terlalu yang kayak basah banget. Cuman ini kerasanya kulit wajah aku emang lengket banget, terus kayak berat banget sama skincare. Bukan tipe-tipe skincare yang langsung menyerap dan kayak langsung ringan gitu dipakai, nggak kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak suka skincare yang lengket, yang terlalu stick gitu di wajah, mungkin kalian gak akan cocok sama produk ini. Tapi untuk hasilnya sih, aku suka pagi-pagi setelah dipakai dia gak ada jerawat. Ini aku ada lagi ada jerawat sih satu, cuman si jerawat ini tuh muncul kayaknya gara-gara aku terlalu banyak makan makanan yang berminyak sih. Jadi so far aku suka sih sama produknya, selain tadi yang sheet masknya agak-agak kekecilan terus esensinya masuk ke mata. Nah paling segitu dulu videonya, karena ini aku baru bangun banget, aku mau mandi dan mau berkegiatan. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Mungkin nanti untuk yang satu lagi yang edisi brightening akan aku review juga, tapi di Instagram atau di IGTV. Jadi kalau kalian misalnya pengen tahu dan penasaran, kalian jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, jiglisius.sd. Nya ada dua. Segitu dulu, aku mau ngingetin juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.